di mana kamu, Nak? Aduh, kamu kemana sih, Nak? Tolong, tolong, anak saya hilang. Ya Allah, mudah-mudahan lamaran kerja hari ini Dedi keterima. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong. Ya udah, kalau gitu abang aja yang tolong buangin sampah. Kebetulan Hayati mau ke tukang jahit. Oh gitu. Makasih ya bang. Sama-sama Hayati. Ya elah. Ampun dah. Im, mendingan lu kamennya di lampu merah ini aja. Bandarnya kata si Bono, kalau kayak gini caranya mah bisa dapat banyak duit. Baru satu kali lampu merah aja udah dapat segini. Apalagi 10 lampu merah bisa dapat duit lebih banyak nih. Ayo kerja juga di kantoran. Oh Im, abang keterima kerja di kantoran. Yeah, oh Im. Duh Rif, gue gak enak Rif. Coba lihat, tuh kan. Din, gue yang ini gak bener-bener gak ikut-ikutan nih. Gue juga ngerti tiba-tiba kayak gini, Din. Pantesan. Dinda. Din. Din, Din. Buruan kalau gak gue tinggalin. Cepet naik. Sampai. Banget sih jalannya. Enggak, selin banget tuh enggak sih? Din. Mulailah. Kenapa? Lagi cari tukang bakso ya? Im. Itu Bang Dede. Im. Dinda itu siapa sih, Im? Oh. Kak Dinda itu. Mana ya, Mpok? Pak. Pak, sadar Pak. Pak, Bapak bertahan ya Pak. Saya akan bawa Bapak ke rumah sakit Pak. Pak, sadar Pak. Bapak, tolong, 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 tolong. Pak, Dede. Itu Dede, Rif. Dede. Dinda. Lu, Rif. Kenapa tuh? Kenanya lagi lu. Nih. Waduh. Benjol pala lu. Kalau begini kan aman. Biar si Lani tahu mana batas tanahnya dia, mana batas tanahnya gua. Lani paham tuh. Buset, enak banget main patok aja. Nangka bubur, siapa nyuruh matok, Cing? Siapa nyuruh? Siapa yang matok? Ini matok gua kan batasnya gue, Lani. Siapa bilang? Tanah lu ono, ini mah tanah gua. Woi. Lu jangan patok, lu jangan tendang-tendang dong. Nih, gua dua patok buat lu. Kayak ada urusannya patok lu. Tanah lu di sono. Lah, tanah gua kan di sono, gua patok dong. Lu ngapa dipatok di sini lu? Yang nyuruh matok sini siapa gua? Lu yang matok nanya gua. Pokoknya, gua enggak pengen ngomong apa. Gua emang gua pikirin. Ayo. Waduh, 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 nih berdua ya. Ngapa kelakuannya kayak bocah pada? Main pedang-pedangan nih. Siapa yang pedang-pedangan, Teh? Gua lagi ribut sama dia nih. Saya lagi ribut, Teh. Urusin orang kagak bener nih. Penyerobotan namanya. Malu dong. Lu berdua kan pada udah pada tua-tua. RT, tuanya sekali aja. Kenapa? Sekali aja tuanya udah kayak peot, bagaimana kalau dua kali nih? Iya. Ini awal mulanya gimana sih? Nah. Ini dia. Begini Pak RT, pada waktu Haji Umar jual tanah, kan dibilang, nah batasnya ini nih, iya. Dia patok, kan tanah dia mah batasnya ono Pak RT. Tanda gua! Dari situ jadi kena dah. Kenapa Bapak gak mau sih saya bawa ke rumah sakit? Bapak gak mau ngerepotin kamu, Dek. Lagian biaya rumah sakit itu kan sangat mahal. Beginilah hidup, Pak. Gak adil. Kita yang benar,
justru jadi korban. Udah nyebrang di zebra cross, pasti aja salah. Terus yang nabrak juga lari. Itulah kalau nggak pernah mendapatkan pendidikan yang sangat berat untuk merubah hidupnya. Iya, Pak. Seperti saya, yang nggak berani melawan orang-orang yang membuli saya. Makanya mereka semakin berani membuli saya. Aduh! Aduh, maaf, Pak. Maaf. Nggak apa-apa, Dek. Saya mau berterima kasih sama kamu. Karena kamu sudah mau menolong saya sudah tua. Mungkin sekarang saya sudah waktunya pulang. Bapak jangan ngomong kayak gitu dong, Pak. Saya... Pak, Bapak jangan bikin takut saya dong, Pak. Bapak. Sekarang saya ini takut bener, Pak. Kenapa saya sesek? Rasanya... saya sudah gak bisa apa-apa. Pak, Bapak lihat apa di atas? Pak, Bapak. Pak. Aduh, gimana nih? Oh iya, saya belum memberikan hadiah buat kamu. Jadi mulai hari ini, koper bapak itu milik kamu bersama kotak merah itu. Itu harta yang sangat berharga buat bapak. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Tapi itu untuk apa, Pak? Pak? Bapak? Pak, sadar, Pak. Bapak beneran udah meninggal, Pak. Pak, bangun, Pak. Bapak? Pak? Ye, gue minta maaf. Sini gue obatin. Enggak usah. Gue bisa sendiri. Din, di mobil ada kotak P3K enggak? Kayaknya enggak ada, deh. Aduh. Seharusnya enggak ada di mobil lo, Din. Iya, maaf. Kemarin pas lagi cuci mobil, gue lupa masukin lagi. Gue turunin bareng kotak makeup. Ya udah. Gue ke warung dulu deh. Nyeres batu buat kompres. Hati-hati. Kodim. Yaudah, Dinda aja yang ngomong duluan. Enggak, Dede aja duluan. Dinda aja duluan. Enggak apa-apa, Dede aja duluan. Jadi... Oh, jadi Kak Dinda itu sama Bang Dede cuma temenan doang. Iya, bolehlah. Temenan doang kok. Tapi temannya itu teman dekat atau teman biasa? Dibilang temenan biasa, agak-agak deket. Dibilang teman dekat, agak-agak biasa. Yeh, Oim, gimana sih jelasinnya? Bapak kan jadi bingung. Duh, tukang bakso mana ya? Enggak lewat nih. Ih, Oim, kok malah ngomong tukang bakso sih? Jadinya gak konsen nih, Mpok. Abisnya perut lapar. Emang, Mpok gak lapar?